ANS pukul 18.03 Arjuna dan always you. Dan always Mak Eri Sapek menang. Ayo Mak Eri Sapek. ANS always dan Arjuna. ANS always Mak Eri Sapek. Sehat Ferry. Alhamdulillah. Dia sehat Ferry nak. Alhamdulillah lah. Dari Master Ferry deh. Dari Payakumbuh. Dari Payakumbuh. ANS always star dari Payakumbuh dengan driver fenomenal Pak Eri Sapek. Pak Eri, ko mania banyak bertanya-tanya dari petang wah. Yo ANS nio mengeluarkan unit terbaru tronton ko Ferry. Insyaallah ya. Nah, dari salah satu supir senior ANS, Pak Eri Sapek katanya ANS bakal mengeluarkan unit tronton. Oke, okay, makasih banyak Pak Eri ya. Insyaallah ya. Hati-hati jalan Pak Eri. Semoga selamat sampai tujuan. Ini momen saat di media sosial dan para netizen serta bismania waktu itu heboh masalah beberapa unit Bus Sumbar akan mengeluarkan tronton. Salah satunya Bus Sumbar juga sempat dihebohkan akan menghadirkan unit tronton. Ini momen ketika para bismania berbincang-bincang bersama Pak Eri Sapek di Terminal Muara Bungo. Senyuman yang khasnya dan sapaan akrabnya terhadap bismania membuat beliau lebih dikenal di lintasan Sumatera. Always julukan armada beliau sebagai tanda itu adalah Pak Eri Sapek ANS. Semoga Pak Eri Sapek betul-betul kembali lagi ke lintas Sumatera dan membawa ANS always. Banyak harapan para bismania supaya Pak Eri Sapek kembali ke lintasan kembali.